Kedekatan Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dengan Bobi Nasution sudah berlangsung hampir setahun belakangan. Bobi adalah putra dari mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 4, Erwin Nasution. Ayah Bobi meninggal pada Januari lalu, dan Kahiyang dikabarkan ikut melayat ke Medan, Sumatera Utara. Sarjana IPB, calon suami Kahiyang ini, menempuh Magister Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor. Di IPB lah kedua muda-mudi ini dipertemukan. Kahiyang tercatat sebagai mahasiswi pasca sarjana IPB setelah dinyatakan lulus pada 2015 lalu. Kiprah Bobi juga sempat dikenal di dunia sepak bola, bukan sebagai pemain. Di tahun 2014, ia duduk di bangku manajer mengurusi klub sepak bola Medan Jaya yang bersaing di Divisi 1. Yang ini kayak fotonya. Kedekatan Bobi tak hanya kepada Kahiyang, namun juga pada keluarga presiden. Tak hanya ikut dalam acara kenegaraan, pria asal Medan kelahiran 26 tahun lalu juga hadir di pernikahan keluarga Presiden Joko Widodo. Ya udah selesai acaranya dan ada Mas Rio sama Mas Bobi di situ. Biarinlah, nggak kelihatan semua tau,